Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Asih Katul Mentol. Mentol. Ngono deh. Ya kan? Jalan dulu nang channel Mama. Wayahe. Apa ya? Wayahe sekolah. Dandani Dediska, Dediska mau sekolah. Dediska sebentar lagi mau perpisahan. Dediska mau kelas satu. Alhamdulillah. Tapi nanti aku nggak mondok ya guys. Iya guys, dia nggak mau mondok guys. Kenapa nggak mau mondok sayang? Karena ditinggal. Karena ya kayak hari ini begitu, kan yang saya makan. Hari ini hari Rabu. Wayahe sekolah biar pinter sampai nak gede jadi dokter. Aku gak pengen jadi dokter. Kenapa? Aku jadi pelukis sambil baca buku. Masa? Ya baca buku yang jelas-jelas. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jangan lupa ini rambutnya kita kasih minyak jelantah ya guys, dari wajah habis goreng gesek. Terus apa dikasih minyak masak? Iya. Ya enggak lah sayang. Aku pernah guys dikasih minyak masak guys. Iya tahu dulu. Kan aku pakainya kayak gini guys. Baby oil. Kalau enggak baby oil minyak rambut, tapi kebetulan tinggal botolnya tok. Habis, guys, belum beli. Karena enggak ada. Dia ini kalau rambutnya enggak dikasih minyak rambut itu pada wek-wek. Wek-wek. Akhirnya tak kasih minyak goreng. Mama dulu pas kecil loh, tiap hari sama Mbok Mas dikasih minyak goreng. Mana deh dulu ada minyak-minyak kayak gitu ya guys. Adanya itu paling apa? Minyak puting. Geseng. Ya, minyak orang aring. Minyak orang aring zaman dek. Tapi kan orang zaman dek kan mikirin alah. Nganggo minyak orang aring barang kayak jelantah wis. Enggak sabung ke aibu. Itu ada Papa Impron guys. Papa Impron lagi me ondo apa me apa Pron? Ada gor, gitu loh. Kau jadi bahan apa? Ditegor apa Pron? Kenapa ini? Anak gendruwo nih. Dulu dodongku tak tegur karena ada gendruwonya guys. Itu katanya Mas Parju kok yang bilang. Soalnya dulu di Diska itu setahun 3 kali masuk rumah sakit. Terus katanya Mas Parju itu dodongnya kalau bisa ditegur aja. Soalnya yang nungguin itu rese, sukain ganggu. Kok aku yang diganggu? Coba aku lalu rumah sakit. Mungkin kamu imut, lucu, menggemaskan, makanya kamu diganggu. Kakak hal juga itu? Enggak, tapi aku gak terima aku. Gak terima, weh. Cowoknya ini setan enak gak terima. Dah. Sepatu kan, di kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sepatu kan buat nanti sepatu. Kamu nanya. Ya wes bayang gak laru. Seyo besti, kita nungguin Dedek Wilis Pradiska Septiana besti. Ini duduk.
Nenek tak ada sepatu, tak ada sepatu, tak bawa sepatu. Aku mau keluar, aku mau pakai aja ya aku sepatu. Jangan lupa kita harus pakai helm keselamatan. Buat apa? Tidak apa-apa, pakai aja ya guys, masalah. Halo guys-guysku dimanapun kalian berada, pagi-pagi ini lagi pada ngapain? Pasti ibu-ibu cantik yang ada di luar sana lagi pada masak ya. Kalau masak jangan ditinggal karaoke ya ibu-ibu, nanti jangannya bisa gosong. Iki wayahe papa-papa HP budal mergawe aja lali dimasakno, diinget-ingeti kabeh ben padha anget, ben ora adem, ben ora jebibir. Biar papa-papa sebelum berangkat kerja sarapan wetenge wareg mergawe tenanan, awake rasa, tenagane kuat, semua pegawean diatasi dengan sehat dan selamat. Aja lali ibu-ibuke wayahe esuk ngene iki anake didandani budal sekolah disangoni disisiri diwedhaki ben cantik nganggo wangi-wangi ben semerbak sepanjang hari. Aja lali awake dhewe ya diurusi, aja senengane ngedusi anake awake mambu kecut. Engko tanggane padha mbliyeng. Tapi mandi. Ya, kecilannya tapi rakyat mandi. Kayak bangun naik. Apa? Jangan lupa kita pakai bedak ya, Besti. Biar cantik dan mewangi sepanjang hari. Oke, bunda-bundaku yang cantik dimanapun kalian berada. Dan di sini Mbak Sikatu, teman-teman aku yang akan selalu menyemangati bunda-bunda yang ada di sana. Bunda-bunda yang pagi-pagi mencari uang kerja untuk membantu perekonomian keluarga, semangat aja selalu. Semoga rezekinya berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Buat anak-anak yang mau berangkat sekolah, tak dongana muga-muga pada pinter kabeh, ilmune nambah. Semoga jadi anak sing bermanfaat kanggo keluargane, kanggo agamane, kanggo negarane. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga bapak-bapak sing padha mergawe, mergane lancar, kondang bayaran, iso butuh nempur beras, butuh belanja, butuh kejanganan, butuh kesayuran, butuh kelawo iwak. Kalau iwak pitik. Aku mau duwe pitik. Buat ibu-ibu siapa ada dagelan, muka-muka dagelannya lancar, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duitnya ngumpul. Terus ya wis. Apa aja? Ya sudah habis. Ini kudungnya siapa? Anda. Ini kudungnya kakaknya guys, jinggo guys. Aku mau menunggayang, oh. Aku saya gitu. Pagiku cerah bu, matahari bersinar. Ku tengok tas merahku di pundak. Semua. Ayo guys, saatnya kita mengambil beras. Kita mau mencuci beras dan mengecupkan beras. Ini kalau goyang-goyang ya maaf sekali. Sebentar lagi aku ape nimbang dedek. Ada yang pesen, kalian aja ke video buat biar bisa jadi konten ya guys. Ini tak ceblokkan dulu ya guys. Kalau ketok ya alhamdulillah, kalau nggak ketok ya sudahlah. Masa E Sakpiro, masa E adalah 1. Dua. Agak ketok. Setengah. Nanti sore kita masak lagi. Soalnya saya masaknya sehari 2 kali. Masak pindu. 2. Terhanya. Sore masak, esok masak. Ternyata bukan hanya sarimi aja yang isi 2 ya guys. Mbak Asih Kato sehari masak nasi juga 2 kali. Kalian mau tahu? Nih guys, tak kasih tahu samunya Dek Diska guys. Nih. 5.000 kakak. Tuh, kakak 5.000, seharusnya kan nggak boleh sama. Masa kakak sama adik samunya sama. Emang kenapa? Ya nggak boleh. Nggak apa-apa. Tuh dada sama teman-teman. Biar adil. Kalau kakak samunya
2.000, aku 5.000 itu enggak adil. Tuh enggak adil, guys, katanya. Kalau dia TPA kakaknya 5.000, dia juga sangunya mintanya 5.000. Kalau enggak disangonin 5.000 lebih baik katanya enggak sekolah, enggak TPA. Itu tasnya bilang makasih tuh, kamu pakai tuh. Tasnya akhirnya dipakai Diska, guys. Padahal yang dikasih wes Salim kok, Mang. Masa urung? Salim nek. Assalamualaikum lagi katuh. Yang bener toh. Dadah. Selamat sekolah. Belajar yang pintar, sayang. Mama selalu mendoakanmu. Hati-hati cantik. Salam buat teman-temanmu ya. Dadah. Ini ngusungin Damen ya, guys. Damen garing. Buat pakan sapi. Bek. Dan saya akan menimbang dadak. Oke, kalian bisa lihat kegiatan saya. Apakah saya nanti ketok? Kalau saya nggak ketok ya lebih baik tak duburkan dulu ya. Ya oke, bunda-bundaku, guys-guysku dimanapun kalian berada. Kalau saya ketok ya alhamdulillah, rabbil alamin. Kalau saya nggak ketok ya sudahlah, nggak apa-apa. Memang ya kondisinya itu nggak ada yang nyuting ya, guys. Ini yang sudah ada kita suntep saja ya, guys. Suntep kesini, guys. Ini kiyo gak sedengi, guys. 50 kilo isami. Kudune dijual-jual kayak pengisor ngampe tekan dhuwur saetik-saetik. Baru nanti dia akan muat 50 kilo. Ini pertama kita harus nimbang 50 kilo dulu untuk pilang landean. Iya Mano, kamu bisa diam nggak? Saya lagi ngevlog, kamu jangan ikut-ikutan ngoceh. Ini bisa dilihat dari situ ya, guys. Melening-melening putih ini adalah butiran-butiran menir yang sangat-sangat melimpah ruah. Ini kalau kamu campur air nanti dia akan terlihat. Ini dedeknya kualitasnya lagi uapik sekali, guys. Sangat-sangat mantap. Ini saya sendok kayak gini, aromanya bener-bener swager. Warnanya tengok, putih, bersih, resik. Ini adalah contoh jenis katul-katul yang sangat jos gandos. Tidak lupa kita jojoin, guys. Benamot 50 kilo. Saya kalau beli di Seletan. Yo, di shootingnya malah ngocah pula diri. Pamer itu dia. Tuh kan, MPO. Mencari perhatian orang. Caper. Dia caper sama teman-teman makhluknya. Gak jelas memang. Ini ya, guys, kalau saya itu keselepan itu harus bawa sak. Selepannya bilang, "Mbak, saya dilali nggak sak. Mau beli dedek, mau beli beras dari rumah saya harus bawa sak." Nanti giliran orang beli ke rumah saya nggak bawa sak, saya yang harus menyediakan sak. Ya is okay, guys, orang bakulan tuh ya emang seperti itu. Apalah daya ya, guys. Yang penting laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis, duit ngumpul. Mari kita jojoh, guys. Kenamo takeh. Duit manis modal karung saya. Nak saya kekelo ngelur cak karung sitok ngeniki ramah salah nak tukune. 15 kilo, 20 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Modal karung, karungnya ku larang, guys. Cuman gini alhamdulillah Mas Bojo tukune gini bose direga per butir sewu. Jadi ini tuku 1.000 dikei 100 lembar karung bekas gula pasir. Oke, buat penggemar Basi Katul dimanapun berada, sugeng injing. Mugi-mugi teman-teman tansah pinaringan, sehat selalu, bahagia selalu.
kata rezekine lancar usahane, lancar yang saling nyambut merdamel, mugi-mugi bayarane tambah kata, mugi-mugi keluarganipun sehat selalu, bahagia selalu ya guys. Buat teman-teman dimanapun berada, pokoknya apa ya, saya bingung guys mau ngomong apa. Cintai hidupmu, syukuri hidupmu, aja iri karo tanggane, tanggane tuku apa aja iri, tanggane pola piye aja iri, jangan iri melihat rumput tetangga yang hijau. Kalau kamu pengen rumputmu hijau, pupuk sirami ben podo-podo hijau. Usaha boleh sama, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Sing penting awake dhewe usaha, aja menang, aja berpangku tangan. Aduh, ngos-ngosan saya besti. Maka nanti ini sedang ya. Ini kalau 10 kilo nanti diantar, terus 20 kilo nanti diambil. Itu juga sudah tak ning-ningi guys. Mula 1000, 10000. Jadi kalau ada orang beli tuh kadang males nimbang. Kalau anak-anak kayak gitu, kela kayak gitu, terus pak timbang no karek til 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 til, biar nggak repot, biar nggak ribet. Ini kalau dijajain kayak gini ya insya Allah muat guys. Kalau nggak dijajain itu biasanya tidak muat. Oke, nanti cukup sekian dulu ya video ini. Kisuin jajain ngantek seket ngantek munjung kok ya. Pokoknya mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih. Pesan Mbak Sikatol adalah banyak orang melakukan kegiatan maksiat, tapi mereka hanya merasakan kebahagiaan yang tidak 100%. Akeh wong sing nglakoni perbuatan apik, taat ning Gusti Allah, tapi dia merasakan kenikmatan 100%. Latihan ibadah, latihan nglakoni sing apik-apik. Contone anak wong sing krungu adzan langsung nyaut sajadah, langsung nyaut sarong, langsung nyaut rupa seweneng budane masjid. Iku rasa cintane ning Gusti Allah, rasa taate ning Gusti Allah, dekne nglakone kuwi rasa senenge ning ati kuwi 100%. Krungu suara adzan budal nyekel HP, budal nyetel TV, padahal sing ditonton ora nyenengno atine. Kadar kenikmatannya kurseket sampai 70%. Mulane tidak semua maksiat itu menyenangkan. Banyak maksiat yang tidak menyenangkan hati kita 100%. Latihan ibadah, latihan taat Gusti Allah, insya Allah ketaatan awak itu bisa gawe awak seneng ngantek 100% karena terbiasa, karena rasa taat Gusti Allah bisa jadi hal sing apik. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna apa yang saya maksud. Tanamkan ke anak-anak rasa cinta ning Gusti Allah, tanamkan ke anak-anak rasa sayang ning Nabi Muhammad. Oke, anak awak dhewe iki adalah harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga itu kudu dirawat, dirumat sing apik, dididik sing apik ben gedene dadi apik. Sekian dulu video ini, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah.